Okay guys, welcome to ICM Band Workshop. Hari ini gue ditemenin ada drum Vincent. Gak jelas ya? Gak jelas guys! Bodoh! Sorry bukan drummer sih. Ada Iber gitar, ada Desmond bass. Sama penontonnya satu nih, Ivan nih. Sebenernya guys, kalau tau YouTube Desmond tuh terkenal saxophone ya. Tapi dia main bass hari ini guys. Oh my god! Ya, hari ini kita going to the next level. Biasanya gue ngasih tahu piano doang, cara chord. Hari ini gue mencoba ngasih tahu bersama teman-teman di CM cara ngeband yang benar. Benar belum tentu baik, benar belum tentu pas, pas belum tentu benar. Ya gitu. Jadi sekarang banyak dilema itu kalau musisi Rohani itu. Kalau main tuh ribut banget, jadi dia gak ngiringin gitu. Kadang ribut, kadang terlalu sepi. Nah, kita ingin men-share, bukan mengajarin, men-share contohnya, bagaimana guys, caranya. Contohnya, ribut. Ya, gimana caranya supaya enak lah. Sama jemaat juga enak, pelayanan juga enak, oke? Okay? Jangan lupa PK guys. Ya, PK harus tinggi. Tapi gimana cara biar PK tinggi, main harus jago. Gimana cara mau main jago, panggil kita guys buat ngajarin. Ya udah nih, hari ini video pertama kita akan membawakan lagu Bapak Tuhan Baik. Langsung dari ref aja ya. For the Lord is good, oke. Kok langsung dari ref? Kita dari awal dong ngasih tau nya gitu. Kita belum latihan. Gak apa-apa. Ini gak latihan guys ya. Ini sambil main. Ini ngomong-ngomong kalau aku balik itu jadi bagus kan ntar. Gitar lu kan jadi ke kanan tuh. Apa-apa gitu. Videonya. Gak apa-apa, mau jago. Gak apa-apa, yaudah. Jadi face apa selfie? Iya. Oke, intronya gini. Pas lagi kosong kayak gitu, lo orang yang pengen kayak gaspol gitu kan? Nah, jadi pas lagi kosong perhatikan, gitar nggak main, gitar cuma ngejreng, bass cuma gini, drum juga santai. Nah, lo sebagai pianis bisa masukin. Tadi itu masukin, ini kan dari C, gua masukin S. Kayak gitu. Coba ya, di bait ya. 1, 2, 3, 4. Juga sangat penting, harus saling koordinasi. Lu mau chord apa? Bassnya mau chord apa? Kadang gitu. Orang sebagai ini guys, Bapak Tuhan baik, Bapak Tuhan baik. Ntar dia begini kan? Tapi ntar pianonya bisa begini. Nah, walaupun beda sedikit nada, tapi itu bentrok guys. Sangat bentrok. Oke, masuk. Nah, terus tadi pas masuk ref, supaya ngangkat kasih string. Terus kalau mau ngambil string jangan ambil di satunya. Nah, nah. Asik. Ambil terus setidaknya 3. Nah, atau 5. Mau
Power DJ 9, 7. Apalagi ini turun-turun kan, jadi bikin ya, tema ya. Jadi sebenarnya tema itu harus ada ya. Coba dari ref ya. Batu gendut. Oke, 1, 2, 3. Kita ulang lagi ke ref. Tadi bisa kasih itu guys, itu contoh yang salah ya. Chops itu jangan lari tempo ya. Tapi karena berhubung dia juga basis, ya udahlah kita maklumin, oke? Okay? Salaman dulu ya biar enggak salah ya. Enggak salah. Yang penting turun. Yang penting PK dapat, guys. Nah, jadi tadi pas dia kan balik lagi ke F tempatnya. Nah, biasa kan kasih apa 251 ya. Pas dia di ini kan G minor. Lu bisa incar 3-nya baru ke 9. Oke. Okay. Pas ke C 5-nya incar sharp 4. Nah, itu enak. Jadi setiap minor bisa kasih 9. Nah, ini 9 ya. Oke, dari ref pengulangan sampai habis ya. Ini mau 9 nih. Nah, ini dari ref. Nah, maksudnya tadi mau 9. Kalau 9 berarti kita ikut 9. Oke, kita ikut 9. Tapi yang bagian kedua. Jadi ref ulang lagi, oh, ref kan. Oh, 2. Kok mana? Ya. Ikutin aja sama, ya. Kan sama bass line, oh, sama. Iya. Cuma voicing aja. Voicing doang. Yeah. 1 2 3. Satu. Dia kan nadanya ini fa mi re fa mi re. Nah, kita bisa kasih B half dim karena dia termasuk dari ini, pasti tangan nadanya 7 apa lokrian, kalau nggak salah lokrian. Terus ini juga bagian dari E, ini kan 7-nya D, 7-nya F flat 9, E 1-nya. Nah, kayak gitu. Kan dia berhenti di sini, dia bisa kasih ke A. Tapi gua lagi pengennya ke A minor aja. Apa ya? Main bisa. Ah, itu juga guys, yang penting ya kalau misalnya tadi pianonya apa D-nya apa tadi? Bukan bentrok, kurang main. Kurang main. Jangan main. Itu masalah guys. Kalian harus ikutin. Ya, atau ambil E nya aja. Jadi itu yang pentingnya voicing. Kenapa kalau banyak yang nanya, voice M tuh asik sih? Karena sebenarnya voicing utama gitu. Ya, kita memang nggak ada yang jago-jago. Dan guys, voicingnya pun bareng. Yang penting voicing itu harus apa bilang ya, kayak nikah gitu ya. Lo beli gila deh. Tadi juga guys, kalau guys juga dengar ritme juga utama ya, bass ya, sama kick. Bass sama kick harus match. Tetap dep, dep. Nah, di bass juga ya, sama ngikut. Coba kita sekarang kasih contoh yang salah mungkin ya. Oke. Okay. Salah gimana ya? Okay. Salah sih guys. Soalnya kita memang nggak pernah salah. Iya. Nah, kita akan mencoba salah ya. Kalau kita salahnya salah, maafkan kita ya. Iya. Salah, salah ya. Berarti itu jangan sama gede. Gitarnya banyakin ini, main melodi-melodi. Oh, bodo-bodo gitu ya? Ya, ini chops.
cok. Oke, ini contoh yang salah ya guys. Ya, ya. Kita kasih. Berarti kalian ngisi terus ya. Kalian main terus. Kita coba ya. Oke, okay, oke. Okay. Masuk dari deh. 1 2 3 1 banyak kita dilema sekarang guys, dilema pemain musik di gereja tuh kalau biar kelihatan asik tuh nggak kok menteriak bu, nggak ada yang main. Kalau biar kedengaran asik tuh ribut bass harus groove itu gitu gitu sebenarnya nggak perlu guys gitu kan. Groove itu nggak harus selalu ngisi siapapun, tapi itu ritmik. Sekarang gini, gua mau kasih contoh. Ada kalanya kita hampir bentrok dengan misalnya pemain gitar mau ngisi nih, gua mau ngisi. Jadi misalnya ngisinya pas kosong ya, sebab Tuhan baik. Ngisi gitu ya. Gimana ngisinya? Ketahuan kan ya. Kamu ini selama ini. Nah. Pokoknya pemain ngisi aja. Nah, setiap kosong ngisi ber. Gua mau kasih tunjuk gimana cara mengantisipasi. Oke, dari ref. 1 2 3 4 5 kita sama berhentinya ya. Wih, iya. jago guys gitu. Jadi lu tadi lu perhatikan kan pas gua mau main gitarisnya ngisi, yaudah kalah. Mau main lagi, gitarisnya ngisi, yaudah lu diam aja. Kalau gitu, kalau lu ganti gitaris sebenarnya sih. Kalau gitarisnya gitu terus, udah lu sambil sustain aja. Harus ganti gitaris sih. Yang penting turun guys. Iya. Nah sekarang gimana? Sekarang gua mau kasih lihat pianis dan gitaris yang saling lihat-lihatan, gitu, oke? Okay? Hati-hati baper guys. Lihat-lihatan, pas gua mau ngisi, dia mau ngisi. Paling ngasih kayak gitu, oke? Akhirnya nggak ada yang ngisi. Biasanya gitu guys. Iya, lihat kan sampai main nih, akhirnya nggak ada yang main. Oke, dari left ya. Ya. 1 2 3 4 5 Kalau lu lihat ada dia nggak ngisi, lu ngisi. Dia lihat gua nggak ngisi, dia ngisi. Tapi ada kalanya nggak harus ngisi juga. Biarkan Tuhan yang mengisi hati kita. Oke, enggak. Kita akan mulai dari awal sampai akhir. Tadi terakhir ke B hantim ya. Kita akan main dari awal bait dua kali ya, sekali putarnya semua udah pokoknya sekali putar semua ya. Intro first bait ngulang 3 kali koda ya. Okay. Habis. Okay. Intro first bait sama intro first chorus. First bait itu kali habis sekarang chorus ya kan. habis tapi kodenya di first. Yang penting PK cair guys. Oke, siap ya. Thank you.
bukan karena C mudah, tapi gini, nada yang paling tinggi kan mi sol la 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 do si sol sol, nada paling tinggi do kan C. Nah, cewek kasihan ya. Kalau buat cewek ini udah maksimal. Tapi buat cowok memang paling tinggi itu G. Jadi kadang cowok mainnya di G. Bab Tuhan main, bab Tuhan main. Enak sih, enak ya. Enak, tapi buat ceweknya gak enak. Sedangkan masalah buat cewek-cewek, kalau misalnya kita WL cowok, tapi jemaatnya lebih ya lebih mikirin jemaat sih, biar jemaatnya gak ketinggian. Iya, karena semua jemaat, nyanyi, apalagi ya, kalau jemaat orang tua gitu kan. Yang udah, ya gitulah. Ya. Keadaannya kan kita harus mengenaskan ya, memperhatikan juga gitu. Oke guys, begitu sekian video pertama kita ini. Sorry guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay jazz dan gospel. Ya ulang dong. Satu N. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay jazz and gospel. Studio.